Ibu para dhaifur rahman, tamu-tamu Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah taala. Selesai agenda ziarah di Kota Madinah, kini tibalah saatnya kita akan menunaikan ibadah umrah, berangkat menuju Kota Suci Mekah. Namun sebelum berangkat menuju Kota Suci Mekah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mandi ihram. Mandi ihram adalah mandi biasa, seperti halnya seorang laki-laki yang hendak berangkat salat Jumat, atau seperti halnya mandi hadas bagi suami istri, yaitu mandi sekujur badan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Mandi ini hukumnya adalah sunnah dan dimaksudkan agar supaya kita tampil bersih dan suci saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan kebersihan dan kesucian ini, maka ada beberapa hal yang juga pernah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita juga dianjurkan untuk membersihkan hal-hal yang lain seperti misalnya memotong kuku, kemudian memendekkan kumis bagi laki-laki, kemudian membersihkan bulu ketiak atau mencabutnya, kemudian mencukur bulu kemaluan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah beberapa fitrah dan kesucian yang harus dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Selesai mandi ihram, silakan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram adalah dua helai kain putih yang tidak berjahit yang disebut dengan izar dan rida. Di mana izar digunakan untuk menutup bagian bawah, sementara rida digunakan untuk menutup badan bagian atas. Dan pakaian izar dan rida ini atau pakaian ihram ini hanya khusus bagi kaum laki-laki saja. Sementara bagi kaum perempuan diberikan kebebasan untuk memakai pakaian ihram asalkan menutup auratnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ketika memakai pakaian ihram, pastikan bagi kaum laki-laki bahwa tidak ada sehelai pakaian pun yang berjahit yang masih menempel di tubuh kita. Baik itu mohon maaf celana dalam misalnya atau kaos dalam, pastikan semuanya sudah kita lepaskan ketika kita memakai pakaian ihram. Adapun cara memakai pakaian ihram, mari kita lihat peragaan seperti berikut ini. Lipat seperti ini. Kemudian lipat sekali lagi. Kuatkan, kemudian gulung. Dan pastikan bahwa gulungan tetap menutup pusar, karena batasan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai dengan lututnya. Dan bagian bawahnya juga pastikan di atas mata kaki dan tidak menutup mata kaki. Untuk kain rida atau selendang yang menutup badan bagian atas dipakai seperti ini. Kemudian bagian sisi sebelah kiri dilipatkan ke dalam, lalu dimasukkan ke dalam lipatan izar agar supaya tidak terlepas. Kemudian sarungkan sisi sebelah kanan seperti berikut. Dan inilah posisi memakai pakaian ihram. Kecuali nanti ketika hendak melakukan tawaf qudum, maka disunnahkan bagi laki-laki untuk ittiba atau membuka pundak sebelah kanan dan meletakkannya seperti berikut. Selesai kita memakai pakaian ihram,
Dan sekedar mengingatkan, mandi dan memakai pakaian ihram ini kita lakukan di kamar hotel masing-masing. Selesai itu, Bapak Ibu dimohon untuk tidak berniat terlebih dahulu, karena nanti kita akan berniat bersama-sama di miqat, di Bir Ali, yaitu miqat bagi penduduk Madinah atau siapapun dari jamaah haji dan umroh yang datang dari arah kota Madinah. Kita akan bergerak ke miqat Bir Ali, dan di sana nanti kita akan dibimbing oleh guru pembimbing atau ustadz pembimbing untuk bersama-sama melafadzkan niat umroh. Adapun niat umroh, yaitu labbaikallahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Kemudian setelah itu, langsung dilanjutkan dengan melafadzkan kalimat talbiyah. Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selesai Bapak Ibu melafadzkan niat umroh, maka dihimbau agar berhati-hati dan menghindari larangan-larangan ihram demi memperoleh umroh yang makbulah. Lalu apa saja larangan-larangan ihram itu? Berikut ini penjelasannya. Beberapa larangan-larangan ihram yang harus kita perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindari larangan-larangan ini. Namun sekiranya jika ada salah satu di antara kita yang khilaf atau melakukan larangan-larangan ini, maka silakan menghubungi guru pembimbing atau mutawif kita untuk nanti kemudian diarahkan harus membayar dam atau dendanya, agar supaya ibadah umroh kita menjadi ibadah yang sempurna dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.